wa waqtuha min irtifa'i syams min irtifa'i syams nahrin ila akhir ayami tasyrik, dan waktu mula berkorban, waktu mula daripada tertinggi matahari, orang panggil matahari naik sejengkal, sehinggalah akhir ayami tasyrik, berakhirnya hari hari raya tasyrik. Hari tasyrik ni hari yang ke-13 Zulhijjah. Baik, maksud dia begini, dia asalnya hukum berkorban ni nak sembelih ni bila masa betul hari raya tu, paling awal boleh berkorban iaitu apabila ba'datul isyamsi, disebut sini fayasihu zabhu min tulu'i syamsi, sah berkorban menyembelih korban itu bermula daripada terbit matahari. Tetapi yang afdal biar matahari naik sejengkal, macam orang tua kata naik sejengkal, waktu orang mula semayang sunat duha tu waktu matahari naik sejengkal, katakan pukul 8.30 ke atas pukul 9, waktu itu tu lebih afdal. Kalau nak awal sangat terbit matahari dah boleh. Beza terbit matahari dengan terbit fajar subuh. Sebab dulu pernah berlaku satu kes, saya pernah dengar cerita, ada satu kampung tu dia korban awal, selepas sembahyang subuh dia korban. Selepas daripada sembahyang subuh, hari raya ni lah, mungkin dia banyak tenaga, dia nak set up banyak, pasal lembu banyak sangat agaknya, buat awal separuh. Kan lepas daripada sembahyang raya kan buat separuh lagi. Lepas main subuh dia sendiri, ataupun boleh jadi imam tak terkejau. Dulu banyak pakai itu imam, bukan satu tempat dia nak pergi, 5-6 tempat dia nak rawat, nak bawa pisau dia tu. Jadi kan tak terkejau. Jadi contohnya dia kata dengan satu tempat tu, engkau siap, engkau mula-mula lepas subuh aku terus datang ya. Engkau ni nak kena selesaikan awal, lepas tu kan aku nak pergi tempat lain lagi, tak sempat nak kejau ni. Baik, kalau lepas terbit fajar subuh, lepas masuk subuh, lepas main subuh terus sembelih, kalau ikut hukum korban tak sah korban. Dia paling awal setelah matahari terbit. Kalau kita kata hari ini terbit fajar, mana masuk subuh pukul 5.45 katakan. Terbit matahari katakan pukul 7 baru terbit matahari. Jadi sebelum pukul 7 tak boleh nak sembelih korban lagi. Habis Ustaz, kalau dah tersembelih nak buat macam mana? Ya, korban tak jadi korban. Habis boleh makan lagi? Makan boleh. Dia jadi sedekah biasalah, sembelih biasa. Bukan tak boleh makan, cuma korban tu tak dinamakan korban. Sebab apa? Sebab buat ibadat korban tu tak duduk dalam limit masa yang ditentukan oleh syarak. Macam contohlah, orang semayang lebih awal sebelum masuk waktu. Masuk waktu Zuhur pukul 1 suku. 12.30 dia semayang, rajin tak tentu pasal. Semenjak masuk parti baru ni ibadat lain sikit, tak macam dulu. 12.30 dia pergi semayang. Saya kalau semayang lepas 1 suku ni tak apa khusyuk, kalau 12.30 ni saya khusyuk kan. Hantam pergilah. Tapi buat ibadat bukan dalam waktu tu tak sah, tak boleh. Itu kena pastikan. Jadi adat orang kita, orang Melayu ni senang sikit. Biasanya lepas semayang raya baru mula. Okey lah tu. Boleh berpanjangan sehinggalah hari tasyrik habis. Mana hari tasyrik habis? Kalau hari ni kita nanti insyaAllah hari raya ni mula hari Khamis ni. 10 Zulhijjah. Hari Jumaat, hari tasyrik yang pertama. Hari Sabtu yang kedua, hari tasyrik yang ketiga ialah hari Ahad. Limit sampai Ahad lah. Limit sampai Ahad. Baik. Tapi kalau sekiranya baik, seorang itu, ini kalau ibadat korban biasa yang dipanggil sunat muakkadah. Satu lagi ada yang jenis korban yang dipanggil korban wajib. Korban wajib ni maknanya dia bernazar. Demi Allah, wallahi,
Kalau sekiranya Allah Ta'ala Tuhan beri aku sihat hujung bulan ni, aku bernazar aku nak berkorban pada tahun ni. Tapi dia kaitkan, dia kaitkan dengan kalau dia sihat lah. Kalau dia tak sihat, tak adalah korban. Baik. Dia macam bayar sikit lah. Kalau saya lompat, gini-gini. Kalau tak lompat, tak adalah. Kalau lompat, terpakailah benda tu. Maksudnya itu. Pasal dia taklik, dia kait dengan sesuatu. Baik. Kalau tak lompat, tak berlakulah apa yang dia janji tu. Kalau dia lompat, terlaksanalah. Baik. Habis kalau kata, selain daripada tak lompat, apa dia yang boleh selamatkan? Kosongkan kursi, habis itu. Itu tak berlompat. Kosongkan kursi, selesai masalah. Masalah tak boleh kosong, saya ilangan banyak ada. Anak saya kau tanggung lah sendiri. Pasal kau berjanji wallahi wa billahi wa tallahi, bukan kau janji dengan presiden. Kau janji dengan Allah. Anda faham betul? Jadi seorang itu dah bernazar. Lembu ni dia nak korbankan bila dia sihat. Kebetulan sebelum daripada raya haji dia sihat. Maka orang tu wajib dia kena berkorban pada tahun itu juga. Kemudian baik. Kalau sekiranya dia terlewat korban. Baik. Kalau orang yang nak korban biasa, limit dia sampai hari tasyrik yang ketiga, sampai ayahat ni habis. Sampai ayahat ni habis. Macam mana ya? Habis hari tasyrik itu, ikut pendapat kata, masuk je maghrib hari Ahad ini nanti, contoh, habis. Pasal tukuh hari itu ikut Islam ni, bila terbenam matahari habis lah. Siapa yang berkorban kata, hari Senin pun dia nak korban. Hari Senin dah tak boleh, itu dah tak jadi korban. Sembelihan, walaupun dia niat korban masa tu, masa sembelih tapi tak jadi korban lah, dia sembelihan biasa lah. Tapi kalau orang yang bernazar tadi, walaupun dah terlebih hari, dia kena sembelih juga menetang tu. Sebab dia wajib. Yang tadi sunat, yang ni dah wajib sebab dia dah bernazar. Contohnya, dia dah sihat dah baik semua. Tiba hari yang ketiga tasyrik, hari ayahat, tengah hari tu baru teringat, aku hari tu aku dah baik, aku ada bernazar, tahun ni aku nak berkorban. Ini hari yang last, hari tasyrik ni, sempat tak sempat ni geram. Dia pun terkocok kacau lah pergi cari lembu. Sebab dia dah nazar, pasal hari ni hari last. Contoh, dia cari-cari nak dekat maghrib baru jumpa lembu. Baik. Jumpa lembu tu lambat. Lembu jumpa, tuan lembu lah tak jumpa. Takkan nak bawa lari pula orang tu punya lembu. Sebab kalau nak cari kena cari dua-dua. Lembu yang kena cari, orang tuan lembu pun kena cari. Jumpa tuan lembu, tak jumpa lembu pun tak boleh juga. Takkan nak sembelih tuan lembu. Maka orang macam itu, dia walaupun dah terlebih hari, dia wajib sembelih juga sebab dia dah bernazar tu. Cuma mengikut pendapat sini, dia kata walaupun dia kena sembelih juga, tetapi dia kena qada. Dinamakan yang tu qada, bukan tunai. Qada dengan tunai ni pahala tak sama, mana faham? Sebab apa nama qada? Sebab dia buat benda yang wajib dah terlebih waktu. Macam kita lah. Kita sepatutnya maghrib sebelum daripada 8:30. Tiba dia buat sembahyang maghrib, tengok-tengok waktu dah lebih 8:30. Kita dia buat 8:40 baru buat maghrib. Sembahyang maghrib tu wajib. Tapi buat di luar waktu, dia namakan qada. Qada. Macam korban juga lah. Buat terlebih waktu, dia namakan qada. Dah tak jadi tunai. Walaupun semai maghrib sama ke, qada dengan tunai pun tiga juga, tiga rakaat. Tapi pahala dia takkan sama. Takkan sama. Okay. Tapi kalau buat ibadat dalam masa waktu, itu dia namakan tunai dalam waktu. Kalau dia mengulang balik dalam waktu lagi,
Itu nama i'adah, ulang balik, bukan khabar. Contoh, dia lepas habis sembahyang maghrib tadi, dah berapa beri salam, dah rehat apa semua. Eh, aku tadi sembahyang maghrib, aku tak niat rupanya. Ataupun tak angkat takbir tu ihram. Maka macam mana? Bila dia yakin betul dia tak niat atau tak angkat takbir tu ihram, maka hukum sembahyang tu tak sah. Waktu maghrib benda lagi, buat balik. Buat balik dalam waktu tu dinamakan i'adah, ulang, bukan qada. Qada ni dah luar waktu.